El anak itu adalah Rena. Dia. Rena itu adalah Lindy. Pak Bos pengen cerita deh sama Andin soal makam kosong itu. Gue jadi penasaran ya. Anaknya Andin sebenarnya kemana ya? Makamnya kok bisa kosong gitu? Kepo sih sebenarnya gue. Udah ah. Gue gak usah ikut campur lagi. Daripada ntar gue disuruh rahasia-rahasia lagi. Aduh, ngap gue panik. Semoga apapun yang Pak Bos ceritain ke Andin, Andin baik-baik aja. Amin. Cepat sehat ya. Jangan sakit kayak begini. Aku takut, Pak. Dan aku semakin merasa bersalah. Permisi, Bu. Ya? Ini obat Pak Surya untuk malam ya. Iya. Apa aku beli makan siang dulu ya? Aku belum makan dari tadi. Mumpung sekarang lagi ada suster. Sus? Ya, Bu. Saya bisa titip suami saya sebentar, saya mau ke kantin. Baik, Bu. Terima kasih ya. Sama-sama. Jawab pertanyaanku ya, Mas. Di mana jasad anak aku? Di mana Dindi? Kamu ingat 4 tahun lalu sewaktu kamu di penjara, kamu menitipkan anak kamu ke Elsa. Setelah kamu titipkan anak kamu ke Elsa, Elsa bilang anak kamu meninggal. Ingat itu kan? Itu sebenarnya Elsa membuang anak kamu. Ya. Elsa membuang anak kamu. Untuk memperkuat alasan dia. Dia membuat makam palsu. Dan dibantu oleh Mang Dadang tukang makam yang pernah ketemu sama kamu di rumah sakit ini. Salam, Mas. Hati aku, Mas. Gak mungkin mesti ngebuang. Kenyataannya seperti itu, Nin. Itu faktanya. Andin.
dengerin semua penjelasan saya dulu sampai selesai. Oke. Kamu bisa tenang kan? Kalau kamu tenang, saya akan lanjutkan semua cerita saya ke kamu. Sewaktu kamu di penjara, saya pernah datang ke rutan dengan niat untuk menemui kamu. Pada saat itu saya sangat marah sama kamu, Nin, karena saya mengira kamu yang membunuh adik saya. Saya marah sama kamu karena kamu yang membuat mama depresi. Tapi saat saya sampai di sana, ternyata kamu gak ada di rutan. Ternyata kamu sedang proses persalinan. Dan di sana saya mendengar sesuatu. Gimana ya, Pak Nino gak mau ngambil anaknya? Loh, kenapa? Katanya sih itu bukan anaknya, tapi anaknya almarhum Pak Roy. Saya mendengar sipir itu menelpon Nino, memberitahukan kalau kamu sedang melahirkan. Tapi Nino menyangkal semua itu. Nino tidak mengakui itu anak dia. Dan saya mendengar sipir itu bilang kalau Nino bilang anak itu adalah anak Roy. Setelah itu, saya meminta Randy untuk menyelidiki semuanya. Randy bilang sama saya, kalau anak itu dibuang oleh keluarga kamu ke panti asuhan. Saya sangat marah pada saat itu. Sangat marah sekali. Saya merasa keluarga kamu sangat tega karena membuang keturunan Alfahri. Setelah itu saya menghubungi pihak panti. Saya membiayai semua kebutuhan anak itu dari bayi. Tapi sayangnya, saya tidak bisa mengadopsi anak itu karena saya belum menikah. Makanya, saya menikahi kamu supaya saya bisa mengadopsi anak itu. Ini apa? Gak usah dilihat-lihat, langsung tanda tangan. Cepat. Anak itu adalah Rena. Ya. Rena itu adalah Nindi. Rena adalah Nindi. Dia anak kandung kami.
Selama ini dia selalu bersama kamu. Kamu tidak dipisahkan sama dia. Dia selalu ada dekat kamu. Selalu tidur bersama kamu. Sarapan bersama kamu.